Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Menembus Akar. Salam bonsai mania. Oke, untuk kesempatan hari ini saya mau mencari bahan bonsai di sekitaran sini ya. Nah, ini tanah yang terbengkalai, tidak ditanami nih kayaknya ya, penuh dengan semak-semak. Oke Mas Bro, semoga saja di tempat ini bisa menemukan bahan bonsai ya. Oke Mas Bro, langsung saja kita mencari ya. Oke. Oke Mas Bro, sekarang kita menyusuri tempat ini ya. Kita cari bahan bonsai di sekitaran sini. Oke. Nah, ini saya menemukan seperti putri malu ya, tapi ini yang duri kecil ini. Nah, ini yang bawah ini putri malu yang durinya agak besar ini ya, yang bisa dijadikan bahan bonsai. Oke, kita lihat di bawahnya seperti apa ya, kira-kira ada bonggolnya atau tidak. Soalnya jarang sekali ya putri malu yang berbonggol di sekitaran sini. Siapa tahu saja ada bonggolnya. Oke, kelihatannya ini rantingnya ini lumayan-lumayan ya, semoga saja berbonggol. Wah, sepertinya tidak ada bonggolnya nih ya, kecil-kecil, cuma menjalar saja. Wah, itu, wah ini saya menemukan ya. Nah, ini bahan bonsai pecut kuda ini ya. Nah, ini bunganya seperti ini. Nah, untuk daunnya juga seperti ini. Kita lihat bawahnya seperti apa kira-kira. Lumayan ternyata Mas Bro. Nah, itu bisa kelihatan kan, lumayan ini. Oke, kita lihat saja. Wah, ini ternyata ada di sini juga, ada itu ya, apa, bonggolnya putri malu, tapi nggak tahu ya besar atau kecilnya. Kita lihat saja ya, sekalian kita ambil pecut kuda ini ya, bahan bonsai pecut kudanya. Oke. Oke Mas Bro, setelah saya ambil putri malunya ternyata kecil ya, tapi perakarannya bagus sekali nih. Ya walaupun kecil nggak apa-apa Mas Bro, tapi lumayan ini buat tambahan koleksi di rumah. Oke, kita ambil pecut kudanya ya. Nah, untuk pecut kudanya lumayan ya, lumayan bermotif dan lumayan angker ya motifnya. Nah, yang bawah ini yang saya suka, melintir-melintir Mas Bro. Oke, kita ambil saja. Oke, sudah selesai ya akhirnya. Nah, ini kita cari tempat yang enak dulu ya, biar mudah untuk membuang ranting-rantingnya yang tidak digunakan. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, ternyata saya mau pindah. Di sana ada yang lebih besar ya kayaknya. Wah, rezeki ini. Oke, kita dekati. Wah, ini masih pecut kuda ya, tapi lumayan besar. Ya, nggak terlalu besar-besar amat, tapi sudah lumayan lah ya. Oke, kita dekati. Wah, itu lumayan ya. Motifnya lumayan keren. Oke, sedikit sulit tempatnya. Oke, kita ambil juga ya. Oke, kita bersihkan dulu.
Waduh, tempatnya sulit mas bro. Wah. Nah ini dia sudah selesai akhirnya. Ya lumayan lah, kita bawa ke pinggir juga ya. Oke mas bro, ini yang pertama tadi ya, putri malu. Ya kecil sekali mas bro ya, tapi lumayan lah bisa buat tambahan koleksi di rumah ya. Oke, ini yang kedua. Yang kedua ini cukup istimewa, motifnya juga saya suka banget ini ya, karena ini motifnya keren banget ini ya, bisa kelihatan lumayan angker ya. Oke ya. Oke, yang satu ini sedikit besar ya, motifnya juga lumayan lah ya. Oke, kita kurangi ranting-rantingnya dulu yang tidak digunakan. Oke, untuk putri malunya hasil sementaranya seperti ini ya. Nah, proses tanamnya nanti juga kemungkinan besar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya kurangi ranting-ranting pecut kudanya ya. Nah, ini sangat istimewa ini. Paling yang saya suka ini. Oke, untuk yang kedua hasil sementara seperti ini ya. Kemungkinan cara tanamnya nanti juga seperti ini. Ya, lumayan istimewa ya. Soalnya bentuknya ini yang sangat keren sekali. Oke, kita bersihkan yang satu juga. Ini yang terakhir ya. Wah, tanahnya agak kering ini ya. Jadi sedikit susah, nanti saja kita kasih air ya. Biar mudah untuk bersih.
Nah, untuk yang terakhir tadi seperti ini ya cara tanam saya, kemungkinan besar seperti ini. Dan ini rantingnya bisa di program ya nanti. Ya, sengaja tidak saya habiskan dulu. Oke Mas Bro, hasil sementara seperti ini ya. Ya, lumayan keren-keren ya. Cara tanamnya seperti ini, nanti yang ini. Yang ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke Mas Bro, mungkin perburuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih Mas Bro.